Todd Boehly menjadi calon kuat pembeli Chelsea dari Roman Abramovich. Ia sudah berniat mengambil alih The Blues sejak 2019. Dikutip dari Standard, beberapa nama calon pemilik baru Chelsea kini mulai muncul. Miliarder Swiss Hans-Jörg Weiss sempat mengaku telah mengajukan tawaran untuk membeli Chelsea. Todd Boehly kini turut meramaikan persaingan untuk mengambil alih Chelsea. Boehly sempat berminat membeli Chelsea pada 2019. Namun, Abramovich saat itu tak punya alasan mendesak untuk menjual tim London biru itu. Boehly merupakan pendiri dari Elridge Industries. Perusahaan tersebut berinvestasi di banyak sektor mulai dari teknologi, media, asuransi, hingga perumahan. Pria asal Amerika Serikat ini juga memiliki 20% saham di tim baseball Los Angeles Dodgers. Boehly memang sudah lama berhasrat untuk mengambil alih klub Liga Inggris. Selain Chelsea, ia juga pernah ingin membeli Tottenham Hotspur, tapi gagal. Sepak bola adalah olahraga terbesar di dunia. Semangat yang dimiliki para fans untuk olahraga ini dan tim kesayangan tidak ada bandingannya. Jadi, apa yang Anda coba bangun dengan tim-tim ini? Anda benar-benar berusaha untuk menang atau menjadi bagian dari komunitas itu? Ujar Boehly kepada Bloomberg 2019 lalu.